Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman para wakil rektor, para dekan, direktur pasca, para kepala biro, ketua dan sekretaris serta kapus LP2M beserta seluruh jajarannya, para staf, dosen-dosen pembimbing yang saya hormati, ketua-ketua KKP beserta seluruh KKNDR yang saya cintai. Pertama-tama, setelah kita memanjatkan puji syukur serta selawat kepada Baginda Rasul, marilah kita bersama-sama saling berikhtiar bagaimana caranya ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa semakin meningkat. Sekaligus juga kita berdoa mudah-mudahan dalam situasi wabah corona seperti yang sekarang sedang diderita oleh semua negara termasuk negara kita Indonesia, kita semua bisa senantiasa terhindar dari terpapar COVID-19 ini. Tentu kita harus berikhtiar dengan cara baik secara lahir maupun secara batin. Lahir tentu kita ikuti seluruh protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tapi secara batin juga, apalagi kita PT KIN, tentu harus berikhtiar dengan pendekatan-pendekatan spiritual. Banyak berdoa, kemudian juga mendawamkan wudu, kemudian juga banyak istighfar dan lain sebagainya. Saya kira ini kita sudah maklum semua. Selanjutnya, tentu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LP2M yang sudah berikhtiar sedemikian rupa melaksanakan berbagai macam kegiatan akademik yang khususnya dalam situasi COVID-19 terkait dengan kegiatan KKNDR ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira tadi Pak Ketua LP2M sudah memberikan penjelasan terkait kegiatan KKNDR yang kita laksanakan ini sebenarnya muncul tentu di luar dugaan kita. Karena semula kita berencana KKN seperti biasa yang sudah rutin, tapi karena ada situasi yang berbeda, kemudian Kementerian Agama melalui Pak Dirjen Pendis dan Direktur Diktis mengeluarkan berbagai macam arahan terkait untuk kegiatan-kegiatan di Tabimas, khususnya KKNDR ini. Jadi oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua untuk memahami bahwa KKNDR adalah kebijakan nasional dan hampir seluruh PTKI melaksanakannya. Setahu saya, Rektor Jogja pun hari ini sedang melakukan kegiatan yang sama seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Soal KKNDR. Bahkan bukan cuma di PTKIN, di PTN pun setahu saya komunikasi dengan teman-teman di Universitas Pajajaran, bahwa UNPAD pun menggunakan pendekatan KKN online seperti yang kita lakukan. Hanya nanti ramuan di dalamnya saja yang mungkin berbeda karena sesuai dengan kondisi perguruan tingginya. Jadi dengan kata lain, KKNDR adalah
merupakan kebijakan bersama dan yang harus kita sama-sama laksanakan, kepentingannya, tujuannya tidak ada lain. Tetap memberikan layanan kegiatan akademik kendatipun dalam situasi COVID-19. Karena kita berharap mahasiswa tidak boleh dirugikan karena ada situasi pandemi COVID-19, kemudian KKN kemudian harus diundurkan. Kenapa demikian? Sebab kalau diundurkan tentu saja di samping kita tidak mengetahui kapan kita bisa melakukan KKN seperti biasa ke lokasi, karena sampai saat ini Kota Bandung, Jawa Barat, itu soal PSBB-nya masih diperpanjang. Nah, ini kita tidak tahu kapan selesainya. Kalaupun sudah nanti new normal diberlakukan atau adaptasi yang seperti dilakukan oleh Provinsi Jabar, belum tentu daerah-daerah akan bisa menerima kehadiran mahasiswa untuk KKN. Nah, atas dasar ini, kita berharap layanan tetap kita lakukan, maka kita sepakat untuk kita lakukan KKNDR agar mahasiswa bisa selesai studi tepat waktu. Sehingga mahasiswa tidak dirugikan, yang kedua juga orang tua tidak direpotkan, dan yang ketiga juga institusi di mana saudara berada juga tidak dirusak karena persoalan lambat studi. Karena ketepatan studi mahasiswa cukup berkontribusi untuk nilai prodi di mana saudara berada. Semakin banyak yang tepat waktu studinya, maka tentu nilainya semakin besar untuk prodi di mana saudara berada. Jadi ini kepentingan bersama. Kepentingan mahasiswa harus studi tepat waktu, jangan terhambat karena KKN belum dilaksanakan. Kita tidak mungkin meluluskan mahasiswa kalau belum menempuh KKN. Karena itu sudah merupakan regulasi yang harus kita lewati. Tinggal persoalannya saya titip kepada Ketua LP2M, Pak Warek 1, dan para pembimbing. Jangan sampai memberikan beban KKNDR kepada mahasiswa yang kemudian mahasiswa kesulitan untuk mengimplementasikan. Jadi saya kira melalui proses sosialisasi nanti bisa dibahas terkait bagaimana caranya KKNDR ini betul-betul bisa dilaksanakan oleh mahasiswa dari rumah, kemudian mahasiswa tidak terbebani kesulitan karena memang tidak bisa dilakukan dari rumah. Jadi tinggal ini saja saya kira yang harus kita olah sedemikian rupa. Sehingga mahasiswa bisa melaksanakan KKNDR dengan baik, kemudian bisa berhasil dengan baik, sehingga juga bisa menyelesaikan studi dengan baik tepat waktu di kemudian hari ini. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya berharap semua kita memahami yang di mana kita berada adalah lembaga atau institusi negara yang semuanya harus merujuk pada regulasi. Dan kita tidak bisa keluar dari regulasi yang ada. Tadi Ketua LP2M menceritakan soal kuota. Setahu saya hari ini kita akan melakukan pertemuan, khususnya melalui Pak Warek-Warek ini, akan bertemu dengan vendor-vendor, baik itu Telkomsel maupun Indosat dan lainnya, yang memang sudah ada kontrak dengan kita, untuk membicarakan perihal bagaimana menindaklanjuti soal kuota ini. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ketua LP2M, kita tidak pernah merencanakan anggaran untuk kuota. Karena kita nggak menduga kejadian ini. Maka ketika ini terjadi, tentu kita harus lakukan revisi dan berbagai macam yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan aturan pun saya lihat ada yang memang belum sesuai dengan situasi COVID-19 ini. Karena memang di luar dugaan. Jadi oleh karena itu, saya berharap kepada semua pihak untuk sabar memahami kita peduli terhadap apa yang selama ini juga diungkapkan oleh baik itu dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Kita peduli. Tapi kita terkendala karena ini institusi negara, ada regulasi yang harus kita taati. Termasuk juga soal UKT. Kita bukan berarti tidak care terhadap apa yang diteriakan oleh mahasiswa soal UKT. Kita sadar bahkan sebelum mahasiswa berteriak, kalau saudara-saudara mau tahu, kita para rektor sudah berkumpul melalui Zoom untuk membicarakan.
ketika kuliah ini kita berlakukan secara daring, pasti akan ada tuntutan-tuntutan. Salah satunya terkait soal kuota. Nah, akibatnya kemudian di pertemuan itu menyepakati bahwa rektor, forum rektor harus bersurat kepada Pak Menteri Agama terkait soal UKT ini. Oleh karenanya saya belum memberikan skema-skema. Kenapa? Karena kita tunggu sampai UKT yang baru itu terbit, UKT COVID-19 atau apa istilahnya saya nggak tahu, itu yang penting ada UKT baru yang menjadi rujukan kita untuk melangkah. Kalau sudah ada itu, maka kita akan buat skema sesuai dengan arahan Pak Menteri Agama. Sebab kalau bicara UKT, ini harus merujuk pada KMA. Tidak bisa rektor membatalkan UKT yang dibuat oleh Pak Menteri Agama. Jadi kita tunggu nanti, apapun arahannya, maka kita, rektorat, akan mentaati arahan dari Kementerian Agama sesuai dengan PKMA yang muncul nanti. Bahkan saya sudah katakan pada teman-teman, kalau saja sudah jatuh tempo untuk bayar UKT, tetapi KMA belum muncul, maka saya nyatakan pembayaran ditangguhkan sampai UKT itu muncul. Kenapa? Karena kita tidak ingin membuat langkah-langkah yang tidak sesuai dengan regulasi yang akan dibuat oleh Menteri Agama. Jadi intinya kita memperhatikan apa yang menjadi kepedulian, apa yang menjadi apa keluhan teman-teman. Hanya kita tidak mudah melangkah karena dibatasi dengan aturan-aturan main yang berlaku di lembaga atau institusi negara ini. Jadi ini saudara-saudara sekalian, jadi intinya apapun kegiatan yang kita laksanakan, sebenarnya upaya kita memberikan layanan kepada mahasiswa, baik itu yang terkait dengan pembelajaran, kemudian juga pengabdian, penelitian, dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap, kendatipun di suasana wabah corona, aktivitas kegiatan kampus tetap bisa berjalan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tetapi teman-teman juga harus bisa memahami bahwa kami pun melangkah tidak semudah seperti lembaga-lembaga, maaf, yang di luar institusi negara. Misalnya sebuah lembaga perguruan tinggi swasta yang cukup hanya rektor berkomunikasi dengan pihak yayasan. Ketika sepakat, selesai. Tapi berbeda dengan kita. Kalau bicara keuangan, tentu kita harus merujuk regulasi yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau bicara tentang ASN, tentu kita harus merujuk kepada keputusan atau aturan yang dibuat oleh Menpan RB. Kalau bicara dengan internal kita, struktur birokrasi, tentu kita harus merujuk kepada kebijakan Menteri Agama. Jadi banyak regulasi yang harus kita perhatikan supaya satu saat ketika ada pemeriksaan baik internal maupun eksternal, kita bisa terhindar dari risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Jadi saya ingin kepada semua pihak, mari kita bersama-sama menghadapi situasi ini untuk saling memahami dan saling memberikan solusi. Sebab tanpa ada kerjasama dan sama-sama kita bekerja menghadapi situasi ini, tentu kita akan mendapatkan kesulitan. Jadi saya berharap baik para pimpinan, para dosen, para karyawan, para mahasiswa untuk sama-sama memahami situasi dan kondisi yang ada. Dan saya yakin dari sejak pimpinan sampai kepada staf dan seterusnya, pasti peduli terhadap situasi ini antar satu dengan yang lain. Kita ingin bisa tetap sukses melakukan kegiatan berbagai macam layanan, tetapi juga kita ingin terhindar dari risiko COVID-19 ini. Jadi oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman semua untuk mari sama-sama kita saling membahu, saling memberikan topangan untuk memberikan kekuatan kita menghadapi situasi yang seperti ini. Kegiatan kita tetap berjalan, layanan kita tetap berjalan, mahasiswa juga tetap satu tahun ini harus berhasil menyelesaikan studinya, baik yang menyangkut perkuliahan maupun juga hal-hal lain. Dan termasuk juga perkuliahan, kita akan evaluasi terus, kita akan cari solusi. Karena saya mencermati ada banyak hal. Ada faktor
dosen yang juga belum siap menggunakan situasi seperti sekarang. Ada juga faktor mahasiswa yang di mana beliau tinggal itu tidak mudah untuk mendapatkan sinyal. Ini semua menjadi pikiran kita. Karena itu muncul edaran dari rektor tempo hari, layani mahasiswa sesuai dengan keadaannya. Mereka yang bisa pakai Zoom, silahkan Zoom. Yang memang tidak bisa, mungkin bisa juga pakai WA. Kalau WA juga tidak, mungkin pakai SMS atau pakai apa saja. Intinya pembelajaran berjalan dan mahasiswa tidak dirugikan. Ini sebenarnya langkah-langkah kepedulian kita terhadap situasi yang ada. Jadi saya berharap sekali lagi kepada mahasiswa peserta KKN dan tentu melalui ketua KKP-nya ini untuk sama-sama kita sukseskan program ini sehingga tahapan kegiatan akademik kita ini bisa kita selesaikan. Dan selanjutnya nanti saudara bisa melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis atau Direktur Diktis Kementerian Agama. Sehingga kita semuanya bisa bergerak sesuai dengan aturan yang ada dan kita bisa terselamatkan dari berbagai macam situasi yang ada. Saya kira ini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ketua LP2M beserta sejajarannya dan juga selamat kepada teman-teman para ketua KKP dan peserta KKN sehingga saudara bisa melaksanakan ini dengan baik dan benar sehingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bernilai untuk kita dan untuk umat kita dan kita pun mendapatkan nilai di sisi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh karenanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan sosialisasi KKNDR saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa meridhoi perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.